Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Atar Alarik Gaming. Kali ini Atar akan bermain sambil belajar. Kita hari ini akan mengenal macam-macam alat berat. Kira-kira alat berat apa aja ya? Sebelum Atar bermain, teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Atar. Ayo kita mulai, kita pasang dulu nih alat berat pertama. Terus ini kita pasang mesinnya. Ini bannya sudah mana? Coba sini. Ini apanya? Oh, ininya. Oke, ini Atar, ini apanya? Oh, ini ban yang terakhir. Oh, ini. Yeay. Ini dia mau apa ini? Ini ekskavator ya? Pertama, kita harus mengisinya. Oh, kita akan mengisi bahan bakar. Nih. Kita pompa. Sampai full. Jangan berhenti. Mau kemana ini dia? Jalannya gitu goyang-goyang. Kita gali mau. Oh, kita akan menggali. Oke, kita menggali. Set. Ayo, kita gali. Terus. Terus. Sampai dalam tuh. Hebat. Tuh. Kita perlu mencuci. Kotor nih, kita bersihin dulu nih. Biar bersih, biar wangi, nggak kotor lagi. Ayo kita gosok. Yang terakhir kita siram. Jadi bersih, bersinar. Sudah wangi dia. Bye bye, terima kasih ya. Tuh, kita apa lagi? Mari kita menyusun bulldozer. Bulldozer, oke. Ini namanya bulldozer ya teman-teman. Ini kita pasang dulu. Ini mesinnya. Ini. Terus ini rodanya. Ini apanya? Oh, untuk pengaitnya. Ini bulldozer lagi sih. Iya. Tuh, ini kita isi bahan bakarnya dulu. Tadi bahan bakarnya habis. Bulldozer. Oh, ini bahan bakar di sini taruhnya. Pompa sampai full. Nah, kita akan lihat nih fungsinya bulldozer itu untuk apa. Oke. Kita untuk mengerok ini deh. Terus lagi sampai sekali lagi. Ayo. Masih perlu? Oh, sudah selesai. Aduh, habis dipakai. Ini langsung kita cuci ya. Supaya bersih, nggak kotor lagi. Lalu kita gosok. Gosok. Yang terakhir, kita semprot pakai air sampai bersih. Wah, bulldozer bersih lagi. Keren. Terima kasih, bulldozer. Lapisan pipa apa itu? Ini fungsinya untuk apa ya teman-teman? Ini coba kita pasang dulu biar kita tahu fungsinya untuk apa. Nih, kita setelah ini pasti akan mengisi bahan bakarnya dulu. Oke, mana tadi ya? Ini kita isi dulu di sini. Oh, di sini. Ayo pompa. Ayo. Lanjutkan katanya. Pasang pipa untuk kolam renang. Oh, pemasang pipa. Oh, kita mau bikin kolam renang nih. Gimana caranya? Diambil, ditaruh di sini. Terus ambil lagi, kita pasang lagi. Oh, begitu caranya. Jadi sudah selesai kita pasang pipanya. Sekarang kita perlu mencucinya bersih. Kita membersihkan sampai bersih. Ayo, bersih. Sudah bersih.
Pertama, kita menyusun gerbong. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video Atar. Hari ini kita belajar mengenal macam-macam alat berat. Kita akan lanjut lagi ya di video selanjutnya. Bye-bye.